Saudara Lun Gia Ayu, 8 tahun, bocah penderita kelainan katup jantung, kini membutuhkan bantuan dan uluran tangan dermawan atau pemerintah setempat. Pasalnya warga yang menetap di Desa Ujung Baru, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat ini, merupakan keluarga tidak mampu dan bantuan tersebut untuk membiayai operasi ke Jakarta. Menurut pantauan Serambi TV pada hari Minggu kemarin, anak kedua dari empat bersaudara ini merupakan Putri Surya Darsula dan Mutia Kemalasari yang sudah beberapa kali masuk ke rumah sakit di Melabuh dan Banda Aceh, serta disarankan untuk dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Namun ketiadaan dana yang menghambat pengobatannya. Dia kalau di jalannya dia sampai lemah, habis itu langsung pingsan, langsung biru. Biru di mana, Bu? Ini udah berobat kemana aja, Bu? Udah ke Banda Aceh, emang udah. Terus apa, Bu, perkembangannya, Bu? Nggak ada, cuma sekarang memang harus berobat rutin, maksudnya kan kalau nggak ada obat ya hemat lagi, karena kan udah komplikasi, dia udah jantung ada, epilepsi ada, terus udah ke lambung, udah ngalamin kemarin. Jadi kalau dari dokter sendiri, Bu, menyarankan kita gimana, Bu? Dokter kan menyarankan kan kalau memang nggak ada perkembangan dalam bulan 12 memang dirujuk ke Jakarta. Lalu kendala kita untuk kesana gimana? Nggak ada, kok misalnya ya kendala paling biaya untuk sendiri, untuk sehari-hari di sana kan nggak mungkin 1 atau 2 hari. Untuk ada obat luar yang harus ditebus kan, kalau misalnya BPJS nggak semua, paling ya yang sesuai yang ada di BPJS. Jadi, Ibu, keluhan biaya nggak ada lah sekarang? Biaya. Ada yang, sudah ada yang menolong, Ibu, dari pemerintah? Sudah pernah mencoba? Belum pernah mencoba. Cuma pernah sih, kemarin. Nggak ada di sini. Kemana? Ada dibantu? Belum pernah? Sendiri aja pikir kemarin sama kawan-kawan aja kemarin, cuma kan coba sama kawan-kawan dekat aja pikir kemarin ya. Keluarga dari bocah yang duduk di kelas 2 SDN 18 Melabuh ini berharap adanya bantuan sehingga anaknya tersebut dapat kembali sembuh. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.